Halo, assalamualaikum guys. Mohon maaf ini aku telat upload videonya. Ini kembali lagi Elysium Battle MVP melawan YK TV. Di awal game kita udah sengit ya. Banyak pertarungan di mana-mana. Ini pertandingan ke-8 atau ke-9 kalau aku nggak salah. Untuk skornya YK TV cuma menang sekali, sisanya MVP yang menang. Kita melawan Z di sini. Kayaknya aku pulang. Kalah aku. Ini musuhnya kebanyakan. Di spotku temanku sedikit. Belum ada yang online mungkin. Nah, kalah lagi nih aku. Lawan Mad King lagi. Ini kita mesti pinter atur strategi. Kalau di solo win, apa kalau solo attack itu agak sulit. Kita coba rally dari jauh. Pada pindah. Di spot sebelah di pojokan itu MVP unggul. Warna mapnya itu biru. Tapi di spotku agak kebanyakan musuh. Sulit. Ada King Ghost, Mumu, Z, semuanya ngumpul. Mad King juga. Di pihakku ada Dolting sama Blue Moon yang bantuin aku. Sama tadi TSRC. Kita benar-benar butuh bala bantuan. Oke, ada King, ada Ravana. Ulangin King Ghost. TSRC juga ada. Oke, bisa ini. Kita ambil wilayahnya. Astaga. Oh, enggak apa-apa. Kirain aku kalah lagi, pulang lagi. Jesse juga ada, halo. Oke, kita ke spot selanjutnya. Kapten Seok. Kita bantu Kapten Seok Dai. Kemudian di sini ada Beard 1 lawan 1. Melawan Chaos, kita bantu lagi. Kali ini Mad King. Apa aku bisa menang? Yap, aku menang. Datang lagi nih, siapa ini? Oh, Chaos lagi. Ada Beard. Kok sakit ya? Aku kasih support ke Beard tapi masih kalah.
Di tengah udah kebuka. Kita pulangin dulu musuhnya. Aku sengaja ngehit dari jauh biar nggak kena aku. Kita fokus kasih damage ke bangunan tengah. Jangan kasih kesempatan musuh untuk menyerang bangunan tengah. King of 3A. Failed. Okay. Kita habisi. Ada King Ghost juga. Temanku banyak di sini. MVP ngumpul semua di tengah. Semua pemain aktif di MVP. Entah di YK TV. Soalnya ini di awal game poin udah ketinggalan jauh. Siapa lagi yang datang? Ada tiga. Oh, tiga lagi yang datang. Kita hajar semuanya. Di barisan depan ada Kapten Seok Dai sama Samuel Yoda. Sky juga ada di sini. Kelihatan kewalahan YK TV. Tidak ada perlawanan. Ini mudah. Poin MVP udah 2400. YK TV 800. Oke, mid selesai. Kita kembali lagi. Kita defense bangunan. Lawan Mad King lagi. Kali ini aku menang. Aduh, loh kok kalah lagi? Kok kuat ya? Ada 4 musuh di sini. Oke, kita dibantu sama Kapten Seok. Ada Ravana juga. Ini musuhnya kok ngumpul ya? Ini kebanyakan musuh. Aku, timku dikit. Musuhnya kebanyakan. Dah pulang lagi ini. Astaga. Oke, bantuan datang. TSRC, Blue Moon. Sky juga ada. Ayo, 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 kita bisa. Kita kasih support ke Sky. Dia paling depan. Devil King. Kalah kau. Oh, bantuan di Sky kalah lagi. Ya, pulang dia. Sniper.
kalau dilihat di poinnya kita unggul, tidak ada perlawanan. Coba kita lihat mapnya. Nah itu MVP semua wilayahnya. Nah pulang lagi aku, baru juga sampai. Ampun dah. Ada Kapten Seok di depan, kita kasih support. Sky juga, kita kasih support. Untuk perangnya lumayan sengit, cuman wilayahnya ini masih MVP semua. Artinya YKTV ini kayak nggak ada niatan untuk ambil bangunan, atau mungkin memang sulit bagi YKTV untuk ngambil bangunan MVP. MVP mengendalikan situasi. Kita sampai ke base YKTV loh ini. Nah, sampai di ujung kita. Aleon, Blue Moon. Kita kasih support aja dari jauh. Kemudian kita rally aja. Untuk Elysium kali ini aku bisa santai. Kemudian aku muslim, jadi untuk saat ini lagi bulan puasa, aku lagi puasa, nggak makan dan nggak minum, nggak boleh marah-marah. Jadi aku anggap santai aja. King of 3A. Kalah dia. Yap, pulang. Oke, kita lanjut di sini. Mad King. Astaga. Ayo pindah-pindah. Ya, kalah aku. Ini ada yang aneh, soalnya kok Mad King kuat kali. Ini musuhnya ngumpul pula kebanyakan ini. Neon. Ayo kita habisi semua. Poinnya ketinggalan jauh loh. Siapa lagi nih? Ah, bikin aku pulang. Oh, BD. Bloody Devil. Dia ini salah satu top CP kedua atau ketiga, atau mungkin top global di World 3 yang keempat, mungkin antara 2, 3, 4. Yang pertama King of 3A, kemudian disusul sama Pak Seokdai, sama Pak Jakle, dan Bloody Devil. Kita kuat, kayak kalah pemain ini YKTV.
Padahal pas awal masuk itu YKTV pemain aktif udah 12 yang masuk. Kami baru ada 5 atau 6 pemain yang masuk ke Elysium. Kita bantuin. Support guys. Serangannya kuat loh. Udah di support masih aja kalah. Banyak kali musuhnya. Semua YKTV ngumpul di satu tempat. Kita rally dari jauh aja. Kalau masuk ke sini ya otomatis aku kalah. Ada 10 orang kayaknya di sini. Agak sulit rebut wilayahnya. Pak Seok ada di depan loh sendirian. Loh, ada yang nyerang aku. Astaga. Aduh, pulang dong. Menang. Mana ini? Kita targetin. Oke, kita ikut Pak Neon. Sampai ke bagian belakang ini. Asli dah. Nggak ada kesulitan untuk Elysium kali ini. Ya, pulang aku. Kita pakai Bosch Sailing Speed. Oke, kita support. Kemudian kita support lagi yang ada di depan. Neon Blue sama Blue Moon. Oh, pulang si Blue Moon. Ya, kalah lagi. Sepertinya sulit bagi YKTV untuk menang melawan MVP di Elysium Battle. Ini kayak apa namanya? Mentalnya udah down kali ya. Setiap kali YKTV melawan kami MVP itu kayak ada emosional, apa maksudnya emosional banget gitu. Jadi strategi mereka itu nggak jalan. Kita selesaikan. Ini waktu juga mau habis. Bentar lagi mid kebuka. Kita gas aja di tengah nanti. Poin juga udah ketinggalan jauh. Udah sulit untuk ngejarnya. Wow, Pak Bel di depan sendirian. Ya, kalah dia. Musuh nggak ada yang berani maju. Di base semua mereka.
Nah, ini mid udah kebuka. Ayo kita ke sana. Ayo go go go. Oke. Kita amankan wilayah mid. Ada King of 3A di pihak kami juga. Oke, 3A melawan 3A. Kita pulangin. Iya, kalah dia. Makasih guys, Elysium Battle udah selesai. Wassalamualaikum.